Okay. So macam mana kita nak assemble dia? Macam mana kita nak cantumkan dia? Okay, kita ada first thing first, kita cantumkan tangan dia. Kita gunakan jarum tumpul eh. Saya gunakan jarum tumpul. Okay, kat tangan separuh, bukan separuh, sikit je di belakang. Okay, kita jadikan macam tu. So, kita cantum. Masuk. Kita boleh jahit macam biasa. Dan jangan lupa kita perlu jahit yang ini. Okay, kita perlu jahit cantum ke badan. Okay, kita tak boleh biarkan dia terbuka macam tu. Tak cantik eh. Kita perlu jahit cantum ke badan. So, di mana-mana lubang. Keluar. Keluar pula. Okay. Masuk balik. Okay. Okay. Dan kemudian kita matikan kita punya benang dan masuk balik. Okey, matikan kita punya benang, masuk balik, kita tarik. Okey, so benang yang lebih ni kita just guna jarum kait kita tarik masuk ke dalam. Okey, so selebihnya ni, benang ni just masukkan dalam badan dia. Okay. Okay. Dia dapat satu tangan. So, kita buat satu lagi tangan. Okay. Satu lagi tangan. Sama juga. Okay. Jangan jauh sangat. Kita masukkan mana-mana bahagian belakang. Okay. Dia tidak memberi kerjasama. Okey, untuk amigurumi saya, saya selalu gunakan benang nona. Sekiranya anda cakap benang nona ni banyak bulu ke apa, ia adalah jenis akrilik. Benang jenis akrilik dia memang banyak bulu. So, sekiranya anda tak suka jenis benang yang berbulu, anda boleh try untuk gunakan benang cotton. Okey. So, kita ke depan. Benang cotton tak berbulu. Pure cotton eh. Saya cakap ni benang pure cotton. Jangan kalau rasa nak ambil benang milk fiber okay, ataupun benang milk cotton, sama juga, dia tetap berbulu juga okay? Dan dia besar, tak, agak tak sesuai lah untuk buat untuk buat amigurumi kecil. Matikan. Okey, matikan dan kita sembunyi di belakang. Okey. So, lebihan benang
So kita akan dapat tangan di depan. Okay. Cute eh. Lebihan ni kita akan masukkan supaya dia tak nampak. Okay. Cute eh. Cute eh. Ha. Okay. Adjust lah. Adjust lah. Okay. So. Ini badan dia. Badan dan juga tangan. So kita nak macam mana kita nak tampal ataupun nak jahit telinga ke kepala. Okay. So telinga ke kepala kita perlu ukur supaya dia tak sengit. Kita gunakan jarum. Okey, kita ukur supaya dia tak sengit dan kemudian kita just place the jarum at the back. So bila kita buat sagi dia tak bergerak. Okey. Okey, kita boleh anggarlah. Ha, so macam tu. Okey. Ha, macam tu. So, kita boleh anggar kita punya bunny macam tu. Okay. So, macam mana kita nak jahit dia? Sama je. Okay. Sama je. Masukkan benang dalam jarum. Saya guna jarum tumpul. Perkemaskan benang dulu. Okay. Perkemaskan benang dan kemudian kita start jahit. Okey, macam ni. Saya start dari okey, ni row pertama 2 3 4. Saya start dari row nombor 5. Okey. Row nombor 5. Kemudian kita jahit. Okey. Cara jahit. Ha. So kita ada belakang dan depan eh. Okey, belakang dan depan. So kita masuk yang depan. Satu, termasuk yang belakang. Dan kemudian masuk balik di lubang benang keluar tadi. Dan naik ke atas. Naik ke atas. Tarik. Okay, tarik. Jangan ketat sangat. Jangan longgar sangat. Okay. Kita buat sampai habis. Okey. So, kita dah ada. Last. So, sini. Dan perkemaskan kita punya jahitan. Okey. Perkemaskan kita punya jahitan. Okey. Dan kemudian, saya keluar di bawah. Okay, saya keluar di bawah. Okay. So, dapat sebelah. Dan sebelah lagi. Okay. Perkemaskan kita punya benang. Kemaskan kita punya benang dan kita ukur. Okey, so kita buat tadi 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita mula dari atas pula. Dan kemudian keluar. Okey. Sama depan dan belakang. Kita masuk depan dan belakang. Masuk balik. Okey. Depan dan belakang. Masuk depan dan belakang. Okey, macam tu. Okey. Tentu lepas tu kita masuk balik dekat lubang benang tadi dan kemudian keluar dekat sebelah dia. Okey.
Okey. Sebelah dia lagi sama. Okey. Dan kita last stitch, kita perkemaskan jahitan kita. Okey, kita perkemaskan jahitan kita. So kita dapat bunny. Ada yang tak elok kat sini. Okay, silap. Okey, ha, baru betul. Okey. So kita buka kita punya stitch marker. Okey. Untuk benar-benar lebihan ni ada dua cara, okey. Satu, anda boleh habiskan semua di belakang ataupun anda habiskan semua di bawah. Anda letak semua dekat bawah kepala dia. Okey. Okey. Bila anda letak semua dekat kepala dia ni, saya ajar eh. Okey. Kita ikat. Tarik kuat sikit. Okey. Ikat, tarik kuat sikit. Ikat dua kali. Kita ikat dua kali. Dan kemudian kita potong. Okey. Okey. So kita dah dapat kepala dia. Tinggal macam mana kita nak cantum. So macam biasa, sama juga macam kita buat dia punya telinga. Okey. Kita adjust. Okey, kita adjust di tengah-tengah lebihan ni. Lebihan ni sama ada anda nak tarik balik dia ke dalam ataupun anda masukkan dia dalam lubang badan dia ni pun boleh. Okey. So ikut mana kesenangan anda lah. Okey, macam saya tarik ke dalam. Okey, saya tarik ke dalam. Tarik ke dalam pun boleh. Okey. So macam saya tarik ke dalam eh. Okey, so sekarang ni kita nak jahit badan dia. Okey. Letak betul-betul. Okey, lepas tu kemaskan benang. Kemaskan benang kita. Dan kemudian kita jahit. Dia berada di tengah-tengah eh. Dia berada di tengah-tengah. Jadi kita start dari, kita anggarkan 5 stitch eh. 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggarkan 5 stitch. Berada di tengah-tengah. Okey, 1 masuk. Kita buat sama macam kita jahit telinga. So, okay.
So sekarang ni saya perkemaskan jahitan saya. Okey. So kita dah dapat kita punya bunny. Okey. Jadi sekarang saya nak buat dia punya penyangkut. Okey. Dari lebihan benang tadi ni, kita naikkan ke atas kepala dia. Okey, kita naikkan ke atas kepala dia. Betul-betul dekat tengah. So, kita keluar. Dan kemudian, kita buat chain. Okey. Masuk dari tepi, tarik dan kita buat chain. Okey. Kita buatlah sampai habis. Sampai habis benang tu. Okey, macam ni saya dapat 10. Okey. 10. Okey, kita habiskan 10. Masuk balik dekat kita punya jarum. Dan kemudian masuk balik. Okey, sebab kita nak matikan pula. Okay. Kita matikan kita punya benang. Sebab kita tak nak nanti dia terburai tiba-tiba kan. Ha. Okay. Kita matikan kita punya benang. Okay. 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 Very cute eh. Very cute. Masukkan balik. Patutnya panjang lagi lah dia punya benang ni. Okay. So sini kita boleh putuskan. Kita boleh berkemaskan dan siap. Okay. Dah siap dah kita punya kitchen. Kitchen bunny kita. Okey. Boleh buat panjang, boleh buat pendek. Ini saya buat panjang, yang ni saya buat pendek. Sama, okey. Selamat mencuba. Boleh buat macam-macam warna, cantik, comel. So selamat mencuba. Jika anda dah mencuba, boleh letakkan gambar di ruangan komen. Okey. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan juga share video saya sekiranya anda rasakan video ni bermanfaat. Okay. Kalau nak jumpa saya di Facebook, boleh like saya punya page The Benang Project. Dan follow saya punya Facebook Azhayu. Okay. Selamat mencuba. Bye. Okey, cari channel YouTube The Benang Project. Lepas tu bila dah buka, kita tekan subscribe. Then settle.